أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara wisuda angkatan kedua Tausaku Ummu Warokoh tahun ajaran 2020-2021 dimulai. Penampilan tahfiz juz 30 oleh wisudawan yang diwakili oleh Ananda Azam Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atroba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba jazaan min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba dhalikal yawmul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bisyafaq. Fala uqsimu bisyafaq wallayli wama wasaq walqamari idza ittasaq latarkabunna qawqan tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alayhimul qur'anu la yasjudun balil ladina kafaru yukadzibun. Alhamdulillah, ini perkembangan tauhid kita di mana
berawal pada tahun 2018 kita ingin mencetuskan taut ini dengan kita melihat perlu adanya metode lain selain dari TK-TK yang ada untuk membina dan menjadikan atau mempersiapkan generasi yang akan datang, generasi Qur'ani terhadap anak-anak kita. Saya melihat ada sebuah metode yang diajarkan kepada anak-anak dan mengijanya dengan berbahasa Arab. Kemudian saya lihat ke tempat pengajaran dan saya sangat tertarik, dan itulah awal kita muncul untuk mendirikan taut ini. Kemudian kita utuslah calon-calon guru ke Bogor untuk masuk pada pendidikan PG taut, pendidikan guru taut. Dan alhamdulillah pada umumnya guru-guru kita yang di taut mereka mencicipi pendidikan di pendidikan PG taut itu. Ibu-ibu warid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam selama anak-anak kita mencicipi pendidikan di sini banyak kekurangan-kekurangan. Mungkin ada di antara kita yang tidak sampai kepada harapan yang diharapkan. Ya. Namun kita melihat bahwa guru-guru sangat luar biasa untuk menguras tenaganya dan pikirannya memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Yang namanya manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata. Setiap anak Adam itu dia memiliki kekeliruan, kesalahan. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, sebagai orang yang salah itu adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah manusia, memiliki kelemahan, pasti ada kekurangan-kekurangan. Namun di balik kekurangan pasti kita yakini juga ada kelebihan-kelebihan yang harus kita hargai dan yang kurang kita berusaha untuk memperbaiki. Kami menerima kritikan membangun, usulan-usulan ya, agar bagaimana anak-anak kita ke depan bisa kita didik lebih sempurna lagi, lebih maksimal lagi untuk untuk kemajuan pendidikan kita ini. Hadirin yang kami hormati, baiklah kita masuk ke acara inti, yaitu prosesi wisuda angkatan kedua Taut Saku Umuwaroko. Kepada para wisudawan wisudawati dimohon untuk berdiri. Untuk ananda yang kami sebutkan namanya agar dapat menaiki panggung. Qutrun Nada Salsabila binti Fajrul Islami, lahir di Padang 21 Oktober 2013 dengan jumlah hafalan 27 surah. Afiyah Zakira Arzu binti Deki Muringi, lahir di Padang 27 Desember 2013 dengan jumlah hafalan 24 surah. Safa Az-Zahra Ihsan binti Muhammad Ihsan Prafansa, lahir di Padang 24 April 2014 dengan jumlah hafalan 33 surah. Jannatu Sauqiya Aqifah binti Ronaldo, lahir di Padang 10 April 2013 dengan jumlah hafalan 22 surah. Aisyah Hana Arkan binti Arnold Kurniawan, lahir di Padang 7 November 2014 dengan jumlah hafalan 16 surah. Qutrun Nada Sadza Khalila binti Adewirli Putra, lahir di Padang 27 Oktober 2013 dengan jumlah hafalan 1 juz. Hanifa Az-Zahra Yulia binti Yuristian, lahir di Padang 4 April 2014 dengan jumlah hafalan 1 juz. Khairun Nisa Syeza Kazimah Ferik binti Aim Roriko, lahir di Padang 29 Agustus 2013 dengan jumlah hafalan 23 surah. Syafira Hanania Khairun Nisa, lahir di Padang Panjang 12 Mei 2014 dengan jumlah hafalan 37 surah. Asiyah Taufik binti Taufik Zulfahmi, lahir di Padang 26 Juni 2014 dengan jumlah hafalan 2 juz.
Aisyah binti Asril, lahir di Padang 7 Januari 2015 dengan jumlah hafalan 22 surah. Zakiyah Latifah binti Afriyanton, lahir di Padang 6 Maret 2015 dengan jumlah hafalan 22 surah. Nadira Hanania Valerian binti Willy Valerian, lahir di Padang 15 Februari 2015 dengan jumlah hafalan 73 surah. Nada Maisara Salsabila binti Arifut Tajalli, lahir di Padang 29 November 2013 dengan jumlah hafalan 27 surah. Askana Latifa Meka binti Edvan Mefri, lahir di Padang 28 Oktober 2014 dengan jumlah hafalan 37 surah. Hafsah Yulisman binti Yulisman, lahir di Padang 25 Desember 2014 dengan jumlah hafalan 1 juz 1 surah. Ananda Zafira Arlin binti Ardi Mucairi, lahir di Bandar Lampung 24 Februari 2014 dengan jumlah hafalan 16 surah. Fabian Al-Ghifari Hidayat bin Taufik Hidayat, lahir di Padang 11 Oktober 2014 dengan jumlah hafalan 22 surah. Abdullah Safaras bin Muhammad Rendi Erwin, lahir di Padang 14 Oktober 2014 dengan jumlah hafalan 22 surah. Zaidan Rashid At-Tariq bin Isno At-Tariq, lahir di Padang 11 Agustus 2014 dengan jumlah hafalan 1 juz 1 surah. Harun Hanif Al-Rashid bin Rama Eka Putra, lahir di Padang 15 Maret 2014 dengan jumlah hafalan 27 surah. Jinan Terangi Hati bin Titip Permata, lahir di Padang 3 Desember 2014 dengan jumlah hafalan 1 juz 4 surah. Abdul Halim El-Hafizi bin Sandijal Putra, lahir di Padang 10 Oktober 2014 dengan jumlah hafalan 2 juz 3 surah. Hafid bin Oktua Medius Marza, lahir di Padang 15 November 2014 dengan jumlah hafalan 2 juz. Ezio Zabdan Dance bin Ponce Utari Dance, lahir di Padang 14 Agustus 2014 dengan jumlah hafalan 22 surah. Kenshin Al-Fatih bin Itwan Syafi'i, lahir di Padang 25 Februari 2015 dengan jumlah hafalan 22 surah. Razik Al-Edri bin Edri Firdaus, lahir di Padang 3 April 2014 dengan jumlah hafalan 2 juz. Muhammad Al-Tauf El-Ghifari, lahir di Padang 29 Maret 2013 dengan jumlah hafalan 19 surah. Azam Abdullah Al-Qur'ani bin Amir Mahmud, lahir di Padang 4 September 2013 dengan jumlah hafalan 1 juz 2 surah. Acara selanjutnya adalah pembacaan tahaji dan as'ila fil aqidah yang akan dibacakan oleh wisudawan-wisudawati Taut Saku Ummu Warokoh. Tahaji adalah pengejaan ayat dari surah-surah Al-Quran. Metode tahaji ini menjadi salah satu ciri khas program pembelajaran Al-Quran di Taut Saku Ummu Warokoh. Di sin sakinah bismi ismul jalalah bismillahi hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha alam syamsiyah mudghamah firra'il maftuhah arrahi arraha sakinah arrahma arrahma alif mad tabi'i harakatan arrahmani bismillahirrahmani hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha alam syamsiyah mudghamah firra'il maftuhah arrahi arrahi ya madarid lissukun harakatan au arba au sit mim sakinah indal
Al-Waqaf Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawwaqa ta wa qata la wa qata la ba alif mad tawiyyi harakatan da u ba u wa mad tawiyyi harakatan da u du da u du wa qata la da u du ya alif mad tawiyyi harakatan ja lu ja lu wa mad tawiyyi harakatan ja lu ta ja lu ta wa qata la da u du ja lu ta bismillahirrahmanirrahim wa qata la da u du ja lu ta qala qana lina budahu syrika bihi syai'a kama amarana Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam na'am na'buduhu khaufan wa tama'an muraqabatullahi wahdahu alladhi yarana litta'wati ila ibadatihi nafi syirki anhu ifraduhu mil ibadati kat du'ai wan nazri la ma'budu bihaqtin illallah Allahu ala samai fawqal ars assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga Ananda semakin menguasai pembelajaran Tibyan sehingga Ananda dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selanjutnya, penyerahan ijazah dan pemberian plakat. Dimohon kepada Ustazah Septika selaku Wali Kepala Sekolah Taut Saku Ummu Warokoh agar dapat menaiki panggung untuk mengalungkan plakat serta menyerahkan ijazah. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت. Acara selanjutnya penampilan dari wisudawan wisudawati. Penampilan pertama dari Ananda Abdul Halim El Hafizi, yaitu pembacaan nazam Tuhfatul Atfal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matan tuhfatul atfal yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman sulaimanu wal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du. Dan nazmul muridi fin nur
مدغما فيه بغنة ليرمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم فدنيا ثم صنوال تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنة والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد أسر رمضها في كلم هذا البيت قد ضمنتها سف ذا سما كم جاد شحص قد سما دم طيب زد في تكم ضع ظالما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penampilan kedua dari Ananda Ezio Zabdan Danche dan Ananda Hanifah Az-Zahra Yulia, yaitu pembacaan doa-doa dari Al-Quran. Kepada Ananda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diterima amal ibadah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa memohon kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Kepada Ananda Ezio dan Ananda Hani agar dapat kembali ke tempat duduk masing-masing yang telah disediakan. Cara selanjutnya, pembacaan hadis oleh wisudawan wisudawati. Kepada Ananda yang kami sebutkan namanya agar dapat menaiki panggung. Kotrun Nada Syadza Nadira Hanania Valerian Kotrun Nada Salsabila Hafso Yulisman Jannatu Saukia Akifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tentang keindahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha jamilun yuhibbu jamal. Hadis minum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza syariba ahadukum hadis minum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hadis keutamaan membaca kalimat tauhid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah sadiqan biha dakhalal jannah. Hadis mengutamai mempelajari Al-Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga ilmu Ananda berkah dan bermanfaat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kepada Ananda kami persilahkan untuk duduk kembali. Cara selanjutnya, yaitu pembacaan unsyudah huruful hijak oleh wisudawan wisudawati. Unsyudah huruful hijak merupakan metode pengenalan huruf dengan hijaiyah dengan menggunakan syair bahasa Arab. Kepada Ananda yang kami sebut namanya agar dapat menaiki panggung.
Yunda Abdullah Safaras, Zaidan Rashid Al-Tariq, Fabian Al-Ghifari Hidayat, Kenshin Al-Fatih, Muhammad Al-Tawf Al-Ghifari, Aisyah, Syafira Hanania Khairun Nisa, Asiyah Taufik, Syafa Az-Zahra Ihsan, Aisyah Hana Arkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alifun qala qala Allah sam'an ta'ayya Allah hamzah aqsa awwal qiblah awwalaha rabbi lil ka'bah ba'un baitun baitullah fihi nu'addi kulla salah ta'un tinun ta'un tamar awwalu ahli inda fitr sa'un 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 kausar yawman idin salli wa nanhar jimun jabalun fis sahra unzur jabalun ardu sama ha'un habalun ha'un hatab tabbat yada abi lahab ha'un khabazun inda ba'i la yakhuluhu illa ja'i dalun dikul hasanah sa'un kama yu'ahdin sawqal bayit zalun zikrun zikrullah abadan abadan la angsa rasulun ja'abit din fahuwa rahufun wahuwa rahim zaitunun fil bustan biskun min indir rahman sin siwagun sinun sunnah ummatuna hiya ahsanu ummah sinun samsun sunnu khadir fi hadis huwa fi hannut salat salatun dikrullah man antaha la yadida dolun daifun ana uhrimu ana masrufun ana uhrimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penampilan Tahfiz Juz 29 dari Ananda Hafid. Kepada Ananda Hafid dipersilakan untuk menaiki panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattil al-qur'ana tartila inna sanulqi 'alayka qawlan shakila inna nasi'atan layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabahan qalila wadhkur isma rabbika wa tawattal ilayhi tabtila rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahis wakila wasbir ala wa yakuluna wahjurhum hajaran jamila wazanni wal mukazzibina ulin na'wati wa mahilhum qalila inna ladayna ankalahu wa jahiwa wa يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال
bala kadiwam mahila. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu ahzan wa bila. Fakaifa tattakhuna in kafartum yawman yaj'alul wildana siba. As-sama'u fatirum bih kala wa'juhu mas'ula. Inna hazihi tazkira faman sya'at takhaza ila rabbihi sabila. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adra min sulusail layli wa nisfahu asulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar. Alima al-lansuhu fatawa alaykum. Waqara'u ma tayassara min al-Qur'an. Alima al-lansuhu minkum marda. Wa aharuna yu'ribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Masya Allah. Selanjutnya Ananda Hafid akan menyambung ayat yang akan dibacakan oleh beberapa ustazah. Kepada ustazah dipersilahkan. Tsumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Tsumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Wa laqad zayyanna as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha الشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا ربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُكِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد. Acara selanjutnya adalah pembacaan adab oleh wisudawan wisudawati. Kepada wisudawan wisudawati yang kami sebutkan agar dapat menaiki panggung. Ananda Zakia Latifah, Askanah Latifah Mekka, Jinan Torangi Hati, Razik Al-Edri, Harun Hanif Al-Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Huruji minal mandir. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Iwala Allah wa la quwwata illa billah. Adab makan adabut ta'am ya hulam. Samillah wa kul biyaminik wa kul bimma yalik.
Bismillah. Ada bersyalti, ada minum, ya kawalah, ya shlab. Bismillah. Ya shlab ujil, ya jilumna. La ya tanafas fil inaf, ilaka kufayaf ala jemaat. Kulbat dasyurdi, alhamdulillah. Ada bubak dan akal. Alhamdulillahillazi at'amani haza wa razaqanihi min ghairi hamin minni wala quwwa. Ada bu indaruku bidabba. Bismillah. Subhanallazi sakhara lana haza wa ma kunna lahu mukrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga ilmunya dapat Ananda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kepada Ananda dipersilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Acara selanjutnya, penampilan kosakata bahasa Arab oleh Ananda Khairun Nisa Seza. Kepada Ananda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra'sun kepala, sya'tun rambut, ainun mata, anfun hidung, famun mulut, wajahun wajah, uzunun telinga, batanun perut, tangan yadun, tijelun kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, kami ucapkan kepada Ananda Nisa. Kepada Ananda Nisa dipersilahkan untuk duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya, ucapan perpisahan dari perwakilan wisudawan-wisudawati angkatan kedua Taut Sapu Ummu Warokoh, yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Ananda Afia Zakira Arzu. Kepada Ananda Afia agar dapat menaiki panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Yang Afia hormati para ustazah dan teman-teman yang Afia senangi dan adik-adik yang sangat Afia sayangi. Pada kesempatan ini Afia mewakili teman-teman semua untuk mengungkapkan kesan-kesan kami selama sekolah di Taut. Hari demi hari kami lalui bersama para ustazah. Terima kasih ustazah telah mengajari kami dengan sepenuh hati serta sabar dalam menuntun kami dalam belajar. Afia dan teman-teman senang belajar di sekolah ini. Afia dan teman-teman puas selama belajar di sekolah. Terima kasih ustazah telah menuntun Afia dan teman-teman untuk murojaah, belajar tibyan, belajar doa dan adab-adab. Terima kasih ustazah. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang ustazah berikan kepada Afia dan teman-teman. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Doakan Afia dan teman-teman ya ustazah agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Insya Allah Afia dan teman-teman kalau masuk sekolah baru akan mengingat ustazah semua. Afia dan teman-teman sayang ustazah semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, kami ucapkan kepada Ananda Afia yang telah memberikan ucapan perpisahan. Semoga ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya kata perpisahan tadi, maka berakhir pula lah acara kita.
Kami sebagai pembawa acara mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.